Di hati rakyat disentuni program 2 tahun Kerajaan Madani dan Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam 2024 bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pada hari Sabtu 23 November 2024 11 pagi hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Click. Baiklah, kalau anda ada masa, boleh sahaja pergi ke KLCC. Ya. Macam saya cakap tadi kan, paling mudah sekarang naik train lah. Pergi sana, naik train, terus sampai ke KLCC, terus sampai ke sana. Tak perlu nak fikir nak parking kat mana, susah kat sana. Betul. Jadi banyak manfaat yang boleh kita pilih di sana. Dan bersama-sama juga kita melihat kepada setiap kementerian keamanan sepanjang 2 tahun ini mesti program-program dilangsungkan oleh Kerajaan Madani. Dan salah satunya adalah daripada tetamu kita juga nak kongsikan daripada Kementerian Peladangan dan Komoditi. Kita sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Yang Berusaha Dr. Pubadi anak lelaki Govinda Sami, Setiausaha Bahagian Kanan Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa Kementerian Perladangan dan juga Komuniti. Selamat datang. Selamat pagi, Malaysia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ridwan, Ani, Baba. Hai, Pak. Okey, boleh mulakan. Doktor, boleh terangkan berkaitan dengan apa yang telah pun dilakukan dan juga peranan kementerian dalam 2 tahun Madani ini, 2TM. 2TM. Tapi Ridwan Ani, sebelum saya terangkan 2 tahun Madani ini, saya rasa elok jugalah saya terangkan apa sebenarnya Kementerian Peladangan dan Komuniti. Sebab rakyat kita ni ada yang masih tak kenal dengan Kementerian Peladangan dan Komuniti. Sebenarnya Kementerian Peladangan dan Komuniti ini merupakan satu kementerian yang boleh katakan tertua lah dalam pentadbiran Kerajaan Malaysia. Kalau kita imbas balik kepada ekonomi kita, ekonomi Malaysia ni sebelum merdeka ni berasaskan kepada getah dan biji timah. So selepas merdeka 1972 Kementerian Perusahaan Utama diwujudkan. Dan pada ketika itu memang ada keperluan untuk kerajaan membangunkan negara berasaskan kepada komoditi, khususnya getah dan biji timah lah. Dan seterusnya banyak perkembangan, komoditi-komoditi ini berkembang. Kita seterusnya ada kelapa sawit, lepas tu kita ada koko, lada, mineral, perhutanan, kayu-kayan, nenas, semuanya lah. Sehinggalah pada tahun 2022 ni, kementerian ni dinamakan ataupun dijenamakan sebagai Kementerian Perladangan dan Komoditi. So berdasarkan kepada latar belakang tersebut tu, bila Ridwan tanya dari segi apa sebenarnya pencapaian kita ni, sebenarnya kementerian ni berasaskan kepada ekspor. Kita ni berasaskan pada ekspor. Contohnya sektor sawit. Sektor sawit ni kalau ikutkan tahun lepas, tahun 2023, jumlah ekspor kita 160 bilion. Dan 160 bilion tu, 102 bilion adalah daripada sektor sawit. Dan dari segi penghasilan minyak mentah sawit tu, setiap tahun negara kita ni kita boleh hasilkan di antara 18 juta tan ke 20 juta tan metrik. Dan so daripada amount tersebut hampir 15 juta tan ni kita ekspor. So itu bagi saya satu pencapaian yang kita sebenarnya menyokong pembangunan ekonomi negara. Dan di samping itu dari segi sumbangan keluaran dalam negara kasar, dalam negeri kasar boleh katakan 80 bilion sumbangannya kepada KDNK kita lah di antara 5 ke 6%. Baik. Dan itu jelas nampak. Tapi dalam masa yang sama juga, menerusi tahun ke tahun itu, progres yang dapat kita lihat adalah segi aspek kemajuan, inovasi, teknologi, kemajuan sebagainya. Jadi apa mungkin dasar-dasar penting yang dirangka oleh KPK sendiri untuk memajukan sektor komoditi itu sendiri? Ya. Bila kita sebut dari segi dasar, untuk negara memang kita ni tak boleh lari daripada pengubahan dasar. Dasar jangka masa panjang, jangka masa sederhana dan juga jangka masa pendek. Macam yang kita sedia maklum, macam belanjawan tahunan merupakan dasar jangka masa pendek untuk setahun. Dan rancangan Malaysia 5 tahun, contohnya sekarang ini kita dalam rancangan Malaysia ke-12 sampai tahun depan 2025. Dan seterusnya rancangan Malaysia ke-13, 2026 sampai 2030. Sama juga dasar makro untuk negara ni dia perlu selari ataupun dasar sektoral dia perlu selari dengan dasar makro negara. So untuk sektor agro komoditi ni tahun 2021 hingga 2030
kita dipandu dengan dasar agri komuniti negara ataupun kita panggil DAKN 2030. Dan DAKN 2030 ni semasa pengubalan pada tahun 2020 dan 2021, kementerian dan juga kerajaan kita sama-sama telah pun mengambil kira sebenarnya apa cabaran yang sedang dihadapi oleh sektor ini. Kan, berdasarkan pada cabaran-cabaran analisis tersebut, so dasar agri komuniti negara ini dia berteraskan kepada 5 teras utama. Okay. So teras yang pertama adalah kita ni memang tak boleh lari daripada kemampanan. Okay. Ataupun kelestarian ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata sustainability. Ya, betul. Ha, kemampanan. Dan yang keduanya adalah penjanaan nilai. Okay. Yang ketiga productivity. Dan yang keempat adalah peluasan pasaran. Dan yang kelima adalah keterangkuman. Ini 5 teras. Tapi kalau saya nak ceritakan sesuatu tu, ialah buku pun tebal dan saya komuniti negara itu. Tapi saya berikan penjelasan sikitlah. Bila kita kata dari segi kemampanan, apa sebenarnya kemampanan kita? Sebab dunia sekarang ni, macam tadi saya dah maklumkan, agri komuniti ini merupakan sektor ekonomi. Memang kita berlandaskan kepada ekspor. Kan? Sekiranya kita tak boleh ekspor, penggunaan dalam negara ni memang kita tidak dapat menampunglah dari segi pengeluaran kita. Dengan rakyat kita dalam 33 juta ni memang tak boleh. So kita mesti kena ekspor dan menjana pendapatan ke negara. So dunia sekarang ni memang melihat semua perkara dalam bentuk kemampanan. Kan? Kemampanan ni satunya adalah dikata kita mesti kena jaga alam sekitar kita. Tidak boleh ada penyahutan ataupun deforestation. Yeah. Oleh demikian, teras kemampanan dalam dasar agri komuniti negara adalah setiap komuniti yang kita hasilkan, dia mesti kena memenuhi ciri-ciri kemampanan yang dikendaki oleh dunia. Satunya dia tak boleh ada penyahutanan. Yang keduanya mesti ada kemampanan ini dari segi perburuhan. Kita tidak boleh amalkan buruh paksa, buruh kanak-kanak. Kan? Dan juga cara penghasilan mestilah selamat, food safety. Ini adalah perkara yang kita tekankan dalam dasar agri komuniti negara. Dengan setiap sektor kita ni dia ada sijil kemampanan masing-masing. Contohnya sawit. Kita ada sijil kemampanan minyak sawit Malaysia. Yang kita panggil Malaysian Sustainable Palm Oil Certification. Yang sekarang ini kita berusaha untuk mendapat pengiktirafan antarabangsa contohnya. Untuk sektor kayu kayan, saya rasa dah 20 tahun dah kita ada Malaysia Timber Certification Scheme. Yang kita ni hasilkan hasil-hasil hutan kita ni daripada hutan yang mampan. Kan? Sama juga untuk getah. Kita sekarang ni ada Malaysian Sustainable Natural Rubber. So itulah sebenarnya untuk teras satu ni sebenarnya banyak kita punya tumpuan. Sebab kita kena pastikan apa yang kita hasilkan dalam negara adalah kita menjaga persekitaran kita. Kita juga kena jaga amalan-amalan kemampanan yang dikendaki oleh global. Kan? Kalau kita bercerita tentang dasar telah pun diwujudkan. Ya, itu merupakan satu SOP yang perlu kita laksanakan. Tetapi kita tidak boleh menafikan tentang cabaran yang datang dari luar. Bagaimana negara kita beradaptasi dengan cabaran-cabaran yang datang dari luar? Terutamanya contohnya dalam minyak sawit. Negara-negara Eropah mengeluarkan suara untuk memboikot minyak sawit. Faktor seperti perang di negara-negara luar yang akan mempengaruhi ekspor juga import negara kita. Bagaimana kita berfleksibiliti dalam keadaan itu? Bagus, Ridwan. Okay, ini berikan peluang kepada saya untuk menjelaskan inisiatif-inisiatif yang kita ambil. Okay, bila kita kata dari segi serangan daripada negara luar, ini bagi saya lebih kepada persepsi negatif. Sebenarnya tak adalah serangan-serangan kepada agri komuniti khususnya sawit. Yang lebih ditekankan macam tadi saya beritahu dari segi kemampanan. Contoh saya bagi yang Eropah ni kan. Eropah ni, benua Eropah ni dengan 27 negara ni, mereka dah ada satu agenda besar, kata agenda hijau. Yang mereka perlu pastikan pada 2050 ni benua EU ataupun European Union ni dia menjadi peneraju dari segi agenda hijau ni. Sebab tu mereka memperkenalkan pelbagai peraturan dan undang-undang. Zero carbon emission pada Zero carbon emission ni sebenarnya itu di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change yang Malaysia juga menjadi negara anggota dan baru habis dia punya Conference of Party di Baku, Azerbaijan. Kan? Tapi Eropah ni dia menyokong semua agenda-agenda global. Tapi pada masa yang sama, blok ni sendiri dia pun ada dia punya agenda dia tersendiri. Dan yang terkini ialah European Union Deforestation Free Regulation, EUDR.
So berdasarkan kepada EUDR ni, bukan saja benua ni dikata komoditi sawit, tetapi dia menyelaraikan 7 komoditi yang ikutkan pandangan atau analisa pihak Eropah menyebabkan penyahutanan besar-besaran berlaku. Ianya aktiviti pertanian, agriculture practice. So satunya dia mula daripada sawit, getah, koko, kayu-kayan, lepas tu soya, ternakan. Dan so ada satu lagi apa? Ada 7 produk dan daripada 7 ni kopi. Daripada 7 ni memang kita Malaysia terlibat 5 komoditi dan salah satunya yang paling besar adalah sawit. Okay. So bila pihak European Union atau EU ni memperkenalkan undang-undang ni pada tahun 2023 diluluskan. Dan sepatutnya tarikh pelaksanaannya adalah pada Januari 2025, tapi keputusan terkini mereka tangguh lagi setahun sehingga 2026. Okay. Macam tadi Ridwan tanya, dengan cabaran-cabaran ni, bagaimanakah kita dapat menyesuaikan diri kita ataupun menghadapi cabaran ni? Saya rasa Malaysia merupakan antara negara yang we actually advance. You know, advance ataupun kita dah kehadapan dengan cara macam tadi saya terangkan dalam dasar kita pun sebelum diperkenalkan peraturan ini dah ada dah kemampanan sebagai teras dasar agrikomoditi negara. Dan teras ni memang telah pun dirangkumkan dalam dasar-dasar utama negara. Yeah. So dengan tu kita telah pun ada pensijilan minyak sawit mampan. MSPO. So teras-teras ataupun elemen-elemen dalam MSPO ni telah pun sebenarnya memenuhi elemen-elemen yang diperlukan oleh pihak EUDR. So dia ada 4 perkara dalam EUDR yang dia kata kita kena pastikan mematuhi. Satunya dia kata dia kena ada traceability ataupun keboleh jejakan. Maksudnya minyak sawit ataupun produk-produk sawit yang masuk ke pasaran Eropah ni dia boleh jejak sebenarnya minyak ini dihasilkan daripada lokasi mana. Dan lokasi tersebut dia akan pastikan tidak berlaku penyahutanan sebelum Disember 2020. 20. Okey. Baik. Jadi banyak sebenarnya cabang-cabang yang boleh anda dapatkan ilmunya juga melalui reruai KBK yang ada di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Datuk siapa ni, doktor sendiri pun nampaknya macam dah bersedia untuk pergi sana lepas ni. Betul. Okey. Baik, kalau kita nak boleh kongsi tarikan utama yang ada di reruai KBK. Okey. Terima kasih Ani. Memang saya dah bersedia dah. Lepas ni. Terus pergi. Terus ke sana. Sebab perasmian oleh Yang Berhormat Menteri pada pukul 11 pagi. Di reruai Kementerian Perdagangan dan Komoditi, sebenarnya kita daripada 36 reruai yang ada tu, kementerian kita salah satunya lah. Apa penarikan yang ada dalam reruai kita ni? Untuk rakyat Malaysia dan juga untuk kita ni bukanlah pengalaman yang kali pertama sebab tahun lepas kita buat di Bukit Jalil setahun Kerajaan Madani dan lepas tu kerajaan putuskan untuk buat di peringkat negeri dan pada untuk tahun kedua ni dibuat di KLCC dan di reruai kementerian kita ni sebenarnya macam tadi saya ceritakan sekarang ni kita ada komoditi-komoditi kita sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada, kenaf, semua komoditi ni memang kita ada reruai yang memberikan penjelasan, penjelasan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan sektor kita. Ya. Tapi satu perkara yang paling penting dan saya rasa rakyat Malaysia khususnya pekebun kecil perlu ambil peluang ini adalah mendaftarkan atau mendapatkan bantuan daripada kementerian untuk mendaftarkan diri mereka sebagai penerima bantuan budi agri komoditi. Ya, tak daftar, tak dapat. Yes. Okay. Ada yang daftar, tak dapat. Tapi yang ini sebenarnya inisiatif bantuan budi agri komoditi ni sebenarnya satu langkah bagi saya lah di bawah Kerajaan Madani ini satu langkah yang begitu membantu golongan pekebun-pekebun kecil. Okey. Jadi kalau dapat informasi lanjut boleh pergi ke reruai nanti dan pastinya doktor kita nak beri laluan doktor juga untuk pergi ke sana sebab lebih kurang 1.5 jam lagi mana program asing akan dijalankan mana Perdana Menteri akan ke sana di Kuala Lumpur Convention Center. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Pupadi anak lelaki Govinda Sami setiausaha bahagian kanan bahagian perancangan strategi dan antarabangsa Kementerian Perladangan dan juga Komuniti kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini dan kita nak juga terus berlesas langsung ke KLCC. Ya betul. Di mana Fatihah Rahim dah bersedia untuk berikan kita apa agaknya gambaran terkini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Silakan.